Yo, hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim dan hari ini kita akan bermain Sans SMP lagi. Dan mungkin sekarang kalian bertanya, waduh kak Bikin Krim, ngapain sih di sebelah tembok Zenmato? Bikin Krim mau maling ya? Enggak wey, hari ini aku gak bakal maling. Soalnya orangnya ada di server coy. Noh, orangnya lagi terbang. Ya mungkin lagi latihan pemanasan ya, senam yoga bareng ibu-ibu. Jadi aku gak bisa maling ya hari ini. Tapi memang bukan itu coy tujuan hari ini. Tujuan kita hari ini adalah kita bakal mainin Zenmato Studio. Ya coy, jadi si Zenmato ini tetangga kita itu kayak bikin wahana atau kayak tempat bermain di mana kita bisa main di dalamnya. Ya semoga aja bener ya tempat bermainnya. Kalau salah, pemiliknya yang kita mainin. Wow. Maka dari itu kawan yang belum pencet like, boleh kali kawan like ya dan subscribe untuk join Krim Team kawan. Semoga hari ini Krim Team menang banyak ya. Let's go. Yuk kita batuk pintunya. Tok tok tok. Isi, saya mau maling. Maksudku bertamu di sini. Halo bang. Wih. Sesuai pesanan ya. Zen. Ada tamu lain Zen. Waduh. Kayaknya ada yang main Zenmato Studio selain aku ya. Tapi udah meninggal dia. Ada ya. Sih. Iya. Ya udah hari ini aku bakal main Zenmato Studio tapi sendirian. Gimana Zen? Santai, ada temanku. Kamu punya teman? Punya. Siapa? Diriku sendiri. Tanya. Amanda, Amanda. Ehehe-mu membuat aku terinspirasi atas ehehe lainnya. Karena hari ini aku cuma berdua nih sama Zen, jadi terpaksa aku bakal main Zenmato Studionya berdua aja ya. Iya. Yeah. Yoi, dunia berasa milik berdua, iya. Yeah. Aduh, saya jadi malu. Nggak usah malu dong, kita udah malu-maluin soalnya. Gimana? Udah aja. Ayo, udah. Udah siap apa kita main nih? Oh siap, aku loh siap 100.000%. Aku udah pakai sweater terbaikku. Dan aku berharap hari ini aku bisa menang. Tapi kamu makan dulu deh, nih makan. Aku punya, oke gak apa-apa sih. Aku punya ayam banyak sih. Gak apa-apa, itu daging dari sapi pilihan. Dari kebun kami. Aku maunya dagingmu sih. Kalau dagingku, jangan kocak. Ayo, aku udah siap. Ayo, siap. Lewat sini. Coba apa? Sini, sini. Ya, sini. Lewat sini. Ntar aku lepas elitranya ya. Coba-coba dulu. Wih, tampan bang. Sini. Hai. Oh yes, samurai ya. Astaga. Oh, yes. Kita macam-macam di selai guys. Apa sih? Apa sih bahasanya Sen? Apa sih bahasa sih? Dibelah apa sih? Di slash, dibelah. Slash. Dibelah pakai pedang katana guys. Gila. Ini beli tiketnya di sini nih. Heh, pakai tiket bayar. Iya dong. Ini enggak ada harga teman apa Sen? Kita kan udah teman agak lama ya, berapa tahun gitu. Kayaknya udah dari sananya bang. Oh udah dari sananya dari, apa? Dari bos yang lain. Saya tuh gini deh, tukar tambah. Aku kasih kamu pelukan, aku bayar 5.000 aja gimana? Kamu beli aja deh. Aku menjauh. Malah takut yang jual malah tak. You know what, fine, aku beli coy. Penipuan ini kita kena kebeli dua dong. Kenapa aku beli dua? Aku lupa. Cuman kamu beliin aku ya. Krim Team terlalu baik sampai pemiliknya dibeliin ya. Ini apa, ada iklan di sini? Ya numpang lah bang, kan saya udah beli tiket buy one get one. Ayo udah, ayo silakan masuk. Ayo silakan. Sah. Mana? Oh kirain nggak kebuka ya. Cepat masuk. Nah, tertip. Parah. Oh jadi ini skemnya. Tidak. Balikan tiketku. Kemarin di sini ada tulisannya cuy, kok hilang? Wah enggak tahu Zen, aku sih baru datang ya, kamu ya. Kamu udah niat dipenipu kayaknya. Saya. Yaudah. Pakai tiketmu dong. Ini. Lah, terus jadi kamu masuknya gimana? Saya bisa masuk langsung tembus tembok ya. Oh, tembus tembok. Jalur prestasi apa? Iya, jalur prestasi bisa. Jadi intinya masuk itu langsung masuk. Masuk. Okay. Bye. Oke guys, saatnya kita merampok tempat ini. Kaget. Halo, selamat datang. Kaget loh aku ngeliat ini tiba-tiba. Apa kaget? Nih, ada peraturan di sini nih, baca dulu dong. Banyak juga ya. Tapi ngomong-ngomong di locker satu ini ada yang ninggalin apa? Susah aku jelaskan ini apa ya? Ini kulit kelinci. Siapa yang meninggalkan kulit kelinci? Siapa yang meninggalkan kolor kelincinya di sini? Ini pasti misteri baru. Kita jadi main detektif-detektifan kah? Ini game pertama di Zenmato Studio kah?
You know what, Zen? Kita kayaknya stres deh. Yang paling gak stres di sini kayaknya tengkorak ini paling normal deh kayaknya. You know what, ayo coy, kita baca peraturan dulu ya. Aku itu orangnya tahu peraturan. Peraturan pertama, armor harus dititipkan di penitipan barang. Oke, siap. Aduh, tidak. Aku ditelanjangi. Ayo coy, kita taruh armor kita. Terus apa lagi nih? Sisakan 2 slot untuk minuman dan makanan. Oh iya, banyak aku. Tidak diperkenankan untuk merusak apapun yang ada. Udah weh, slow. Dilarang set home di dalam Zenmato Studio sama dengan warning. Gak, bercanda-canda aja. Gak usah panik gitu dong mukanya. Saya udah siap ini. Udah siap. Udah narik nafas itu udah pengen. Udah, peraturannya gitu aja kah? Udah, selesai. Ini gak ada peraturan subscribe, bikin krim atau apa gitu. Yaudah, ayo. Ini kita kemana pak? Saya udah siap nih. 100% krim tim sudah siap. Ini okay. Di atas ini ada tulisan-tulisan tuh, bisa dibaca. Wah, golof bahagia. Ini golofnya hilang nih, golofnya gak penting weh. Yang penting bahagia, ini gamenya bahagia gitu kan. Oh iya, bahagia ya. Oke, kita akan bermain bahagia kali ini. Oke guys, kita bakal. Aneh gitu loh cuy. Kita udah cukup aneh sih. Jadi you know what, aku bakal ngambil snowball. Ini buat apa dah? Iya gak dilempar. Jika aja, jika ku habisin ya. Oke, jangan kocak. Ini ambil berapa? Satu aja. Ini ada peraturan di sini loh. Sini. Satu aja, nggak buy one get one. Nih. Yaudah nih satu. Oh, ada peraturannya. Buset dah. Satu play tuh. Ini kamu baca yang mana? Ya, maaf. Oh, ini aku main. Yang ini. Ambil bola di hopper. Apa sih? Oh, ini banyak, hopper. Banyak pemain San SMP yang lainnya nggak tahu tuh. Sebentar. Pergi ke jalur yang berwarna-warni untuk start. Nah, ini ada jalur nih. Kemarin warnanya tuh coklat nih. Ini untuk mulainya. Mulai dari sini tuh. Oh, iya. Jadi ini ada banyak arenanya ya? Ada 3 stage. Nah, buat yang belum tahu. Keren. Terus ini yang ketiga, lempar bola untuk mulai permainan. Ini bisa single player atau multiplayer, oke? Okay? Lempar paling sedikit. Dia win. Tapi ini jangan dilupakan nomor 6, penting. Lempar bola pakai Q lalu ya baru aja pengen ku klik kanan ya ketahuan deh prankku ya. Iya. Ya. Oke, aku ngerti. Oke. Jadi stage 1 dulu ya di sini ya. Iya, stage 1. Ini aku main sama kamu lah Zen lah, aku sedih banget main sendiri. Ayolah, duel. Gila. Biasa aja dong. Aku lo perkasa lo, langsung lawan sama pemilik ya coy. Tapi aku bakal sogok kamu supaya aku menang. Bisa lah ya pak ya, bisa lah ya. Bergetar. Oh kurang. Parah. Minta lebih dia guys, you know what? Ayo, kita langsung aja. Langsung aja guys. Main biasa. Siapa duluan? Sweet. Gimana caranya sweet? Tangan kita kotak semua ya. Iya. You know what? Aku kan bayar, aku duluan lah ya. Ya silakan lah. Ya udah, sah. Udah apa? Terus mana diambil itu? Apa? Ya, nih, kamu berdiri di situ. Oke. Ya, ini aku ya, giliran ya. Ini masukin langsung ke dalam situ apa? Ngarah ke hopper-nya apa? Iya, tunggu dulu. Iya. Kondisi. Ini mah tanpa aku sogok kamu kayaknya udah tahu ya pemenangnya siapa. Ya. Ayo, aku menang lagi nih. Masuk lubangnya. Ya udah menang kocak berarti. Udah apa? Dua doang. Pro player di sini guys. Emang kalau player lain yang sebelum-sebelumnya main di sini berapa tuh? Ini itu rata-rata 3. Yang terakhir 2 tuh. Presiden. Oh, presiden. Kita tarung ya. Ayo dong, aku loh tambah dong berarti ya, tambah 1 dong. Aku tadi di mana cuy? Nah, bolanya ke sini apa jadinya ntar? Wah, iya. Tapi itu enggak 100% masuk loh. Ada chance gagalnya loh. Tuh, gagal kan? Oh, gitu. Aku 2 kali, guys. Kita 2 kali terlalu jago. Makanya oke. Ayo lagi. Ya ini terlalu jago atau terlalu beruntung ini ya, beda tipis ya. Mana namaku? Wes. Itu. M-nya kenapa di bawah ya? Kepanjangan apa dong? Beacon Kri M. Oh, ini stage 2 apa? Oh, lagi. Ini lebih berliku-liku ya. Oh, lempar. Nyeh. Ternyata tidak semudah yang kukira. Wah, parah. Yang punya udah tahu guys jalan rahasianya. Jalan rahasianya tahu dia. Curang. Ini random yo. Ah. Weh, licin. Weh. Licin. Duluan licin, ya. Nice. Duluan. Wow. Zen, kayaknya aku kekejar. Kenapa? Kayaknya kamu bakal kekejar ya. Watch and learn. Woi, parah.
Parah. Aku ya. Iya kamu. Ih, dia menang loh guys, dia menang loh. Eh berapa tadi, berapa turn? Lupa aku. Iya aku cuma ini KO pertama, berarti itu yang kedua ya? Oh iya iya, oke. Kan aku duluan berarti. Tadi. Iya, go. Iya oke. Ambil. Mau ambilin apa? Mau ku ambilin apa sih, enggak masalah jangan, sih. Jangan. Udah aku di sini. Tak tunggu deh. Waduh, bisa gitu ya? Gila. Emangnya kalau otak berkembang emang begitu ya? Iya, itu yang aku tunggu-tunggu. Iya, ini yang dinamakan out of the box. Gak ada di peraturan, iya. Guys. Gak ada di peraturan, ada. Harus ngikutin alur. Iya. Oh my god. Aku di mana ini? Sumpah, aku merasa curang. Ini yang keempat. Gak apa. Santai. Wih, keempat. Lang, ke situ apa sekarang? Enggak lah, udah, itu di bawah. Ah, di bawah. Oh sini. Lah hilang, menang apa? Oh pasti ada sampah di sini paling. Oh iya kan? Ayo kita ulang ya guys ya. Apa keluar? Wah keluar. Yes, masuk langsung. Langsung. Emang rezeki anak soleh, Zen. Oh saya merasa kalah ya? 4 kali Zen. Oh kamu juga 4 kali. Kamu juga 4 kali. Mana ada 5 kali. Oh dikit lagi. Ya, tipis banget. Kalah lagi dong. Saya kalah lagi. Empat kali guys. Aku loh ada shortcut dari sini langsung. Iya, nggak ada di peraturan ya. Nggak ada di peraturan guys. Santai aja. Astaga, ya udahlah ya. Rezeki anak soleh anggap aja lah ya. Oh ini ada stage 3 nya apa? Ada. Oh ayo, aku siap. Mana bolanya dong? Bagi lagi dong. You know what? Aku nggak bakal curang lagi guys. Lempar aja nanti aja dah ngambilnya. Lempar aja dulu. Udah. Wah bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh. Seharusnya pakai telur satunya lagi Zen, mantep kayak. Oh iya benar juga ya, ide yang bagus. Gila. Aku udah dua. Hampir itu Zen, deket banget sama lubang yang ada di situ ya, gila. Iya, aku dua. Gila, fokus banget ya pas lempar ya, diem semua. Aku loh penjaga gawang di sini. Tak boleh lewat, Ini lubangnya di belakang situ kan? Iya di belakang situ. Mesti dipantulin apa? Aku coba ya. Hat trick Zen. Lah, hilang. Clear leh. Clear. Oh ini. Oke. Okay. Ulang. Kukira clear leh kan. Ngomong-ngomong ini ke berapa ya? Kamu ingat apa? Aku ini keempat. Oh, berarti aku juga keempat kan? Hey, masuk gak? Mana? Loh, mana? Mana? Di scam guys, di scam. Parah bolanya hilang. Udah masuk cuy. Wes gila, jago. Jago emang jago nih. Pertunjukan sulap guys. Apakah masuk gak ini? Masuk. Ini kayaknya masuk, ini cuy. Gampang cuy. Aku 4 kamu 5 enggak sih? Iya. Aku 5. Ye, aku menang guys. Gila. Ah! Kalau menang enggak boleh sombong guys, langsung kena azab ya. Seru loh sumpah. Golovnya seru. Soalnya aku menang, kalau enggak menang enggak seru. Ini ada tempat duduk-duduk, ruang istirahat di sini. Ini ruang istirahat apa? Ya. Iya ada ruang istirahat. Kok kamu istirahat di situ? Katanya istirahat ini. Oh ini kursinya. Di sini. Kau kira itu bukan tempat istirahat? Gak apa-apa coy, hidupku jalurnya emang suka berbeda ya. Oh iya. Gak apa-apa santuy. Di sini ada ikan yang terciduk. Ini apa? Ini game juga apa? Ini game, cuman kayaknya itemnya menghilang. Waduh. Ini kita lomba ngambil ikan apa? Iya, terus ditaruh di situ, cuman lagi direnovasi ya. Kamu nggak lihat sesuatu ya? Apa? Enggak, kamu nggak lihat apa-apa. Saya lihat tuh. Enggak, kamu nggak lihat. You know, aku balikin lagi lah. Gagal guys, kita maling. Next time ya, coba lagi. Dong, jangan dong. Ayo dong, next game. Aku udah nggak sabar main lagi nih. Ini. Ambil pedang di kotak kiri yang masih fresh, kemudian silakan masuk dengan membawa satu pedang saja. Jadi yang masih segar satu terus. Oke, dapat dilihat untuk durability awal dihitung sampai dengan hancur atau mati usernya. Atau kamu jangan sampai mati. Disitulah poin yang dapat ditandingkan dengan player lainnya. Beri di atas pressure plate dan matikan lampu. Oh, kalau usernya mati udahan. Iya, kalau usernya mati udahan. Jadi kamu ngambil yang masih fresh saya satu. Berarti kalau hancur semua poinku gede banget ya kalau sampai hancur. Iya, gede banget ya. Yang penting kamu bisa bertahan hidup dengan menghancurkan sampai pedangmu hancur. Sampai hancur aja kan? Iya, sampai hancur. Ya udah gini, cara mainnya begini guys. Kita harus spam. Ya, zombinya sih nggak mati-mati, tapi yang penting pedangnya kepake sampai durability-nya hancur. Nah, itu tips. Big brain, gila, sangat pintar aku loh. Terlalu jenius, lulusan Harvard. Wih, mati juga sih. Zen udah mau hancur loh. Ini bentar aja loh gini.
roll aku. Iya, Pak. Yang orang-orang enggak tahu tuh biasanya di kill dia. Oh, eh hancur, hancur. Udah. Aku udah menang loh, udah pro. Udah hancur. Sampai hancur itu. Berarti kamu bisa ganti tulisan di sini dengan namamu. Nol. Yeay. Masa gak ada yang kepikiran sih gimana? Gak tahu makanya. Nol, gila loh. Orang-orang tertentu. Nah, iya, orang-orang terpilih ya, Sen. Kamu adalah orang terpilih. Yeay. Gak tahu kawan, kalau dipuji sama Sen berasa lebih bangga gitu aja ya. Ayo, kemana lagi nih, Bang? Seru nih di sini soalnya menang terus nih, Bang. Ini malam nih kayaknya. Tidur aja dulu di sini. Weh, nah, tidurin aku, Sen. Enggak, maksudku iya, kamu tidur jangan. Di seberang. Maksudku kamu tidur seberang. Nah, ini auto play nih, baca nih. Oh, base ayam apa? Ini kenapa ada air-air gini dah? Waduh, ayam, bentar lagi kamu akan mengalami kebanjiran ya. Aku loh tidak pernah mengalami kebanjiran sesering ini. Oke, ini Pak teknisi lagi betulin. Redstone semua ya. Ayo. Mending rusak aja tadi. Gak usah dibetulin atuh, Dan. Ayo, sudah siap? Ini gimana cara mainnya dulu nih? Aku mesti bawa nih ayam kemana dulu? Ya, ini kamu harusnya dari sini dulu sih. Dari sini, cuy. Nah, udah. Nah, siap-siap. Udah ya, dari situ ya. Oke, aku kasih timer aja deh. Oke, oke. Aku mesti kesono nggak? Ke redstone lamp itu ya? Oh. Siap, aku udah siap, guys. 3. Ayo, ayam. 2. 1. Puk. Sini, ayam. Ayamku tercinta. Sini. Gak usah kapak-kapak, wey. Gak relevan itu, wey. Gerakannya, wey. Udah, geraknya secukupnya aja, wey. Lari, bukan terbang, lari. Ayo. Kamu ayam kejagoanku. Kalau misalnya gak jago, siap-siap jadi KFC kamu ya. Jadi ayam fried chicken sudah ya. Ini harus pakai bahasa ayam apa? Pak. Ah, kesel loh, aku jujur aja, Sen. Aku ngeliat ini malah kesel loh. Ini ada trik tersembunyinya gak sih, Sen? Ada trik. Jangan ya. balik. Jangan malah pulang ya. Ayo. Nah, ayam. Nembus apa dia? Wih, nembus lu. Aman. Wih, gila. Ayam, kamu immortal. Sumpah, kasihan ayamnya, weh. Penyet, weh. Ayamnya penyet. Ini kayak yang dinamakan ayam geprek. Jangan kembali. Jangan pulang. Sini. Nyah. Kok gitu sih? Sumpah, gregetan, weh. Susah, ayam. Emang susah. Emang susah ya daerah piston ini ya? Iya. Tapi kayaknya ayamnya gak lelek. Iya, ayamnya kayak patah-patah gitu gak sih? Ayamnya patah-patah, iya. Ayo. Oh, keluar. Yes. Aman. Yes. Oke, gini ayo, caranya, guys. Ternyata ada tekniknya, guys. Ternyata begini ya. Yes. No. Sumpah, Sen, ini piston kedua loh. Piston kedua yang gak mau. Astaga. Oh my God. Dengan segala kengelekan ini, guys, Cream Team akan selalu melewati. Jangan balik. Yes. Wow. Udah berapa menit tuh, Zen? Baru 4 menit kok. Buset, 4 menit untuk piston, guys. Aku tidak pernah menemukan piston sengeselin ini dalam hidupku. Enggak. Enggak ciuman sama trapdoor. Sini. Aku lo emosi sama ayam. Sumpah. Ini game yang paling bikin melatih kesabaran, jujur aja. Sumpah, ini walaupun ada SE juga kayaknya enggak mempercepat ya. Ayo ayam. Ini aku baru bawa dikit aja, rasanya pengen kupotong ini ayam. Itu emang tipe ayam kami tuh ayam-ayam terpilih. Oh, untuk gitu? Bisa ngeselin. Oh gitu? Ya. Astaga. Nah, berenang no, mandi dulu. Sini bang. Udah mandinya jangan sering-sering. Ini lama-lama aku yang bertelur, bukan ayamnya, weh. Aku yang bertelur ini mah. Astaga, akhirnya Zen. Sudah mulai mendekati. Yes. Kenapa? Finish. Sebentar, kenapa ada magma bloknya? Jangan mati, ayam. Aku percaya padamu. Jangan mati. Yes. Mantap. Berapa? 5 menit 50 detik. No, lihat kawan, di piston 4 menit, sisanya cuma 2 menit, weh. Ini piston emang terkutuk ya. Parah. Rekornya lihat berapa? Dong. Rekor berapa? Lihat. Rekor siapa? Kita tidak akan pernah bicarakan soal game ini lagi. Ini gara-gara nge-lag, guys. Gara-gara nge-lag ini ya. Nge-lag ini artinya lancar. Parah. Nah, ini adalah game favorito atau yang paling aku suka. Oh, Memanah Asmara. Ini namanya Memanah Asmara ya. Bagus. Kamu naik ke dalam minecart ini. Muter-muter. Nah, ini kan ada poin-poinnya di sini nih. Oh. Nah, ini tak jelasin ya. Ya. Nah, waduh. Kok nyalanya 2? Ya anggap saja 7 poin aja itu. Ini tuh. Oh, kirain buy one get one. 7 poin doang apa? Iya 7 poin doang. Ini error kayaknya. Boleh pakai bow sendiri enggak?
enak kayaknya Infinity. Kenapa? Enggak boleh dong. 5 kali jadi 5 jam nanti. 5 kali menjadi 50. Oke, aku pertama bakal coba yang 7 dulu, kawan. Kok malah kesih? Kok gitu sih? Gak tau guys, ini jurus ngasal semua ya. Masa 5-5-nya gak ada? Kena nice. Satu guys. Oke, lagi-lagi. Ya abis. Ya, kena satu doang. Ya, satu doang. 3 poin. Bentar, Zen, coba ngadep belakang dulu deh. Apa? Ngadep belakang dulu. Ngadep, boleh. Boleh putar balik. Gila. Keren banget ya, 5-5-nya kena. Hitman emang. Sebentar. Apa? Kok kamu gak di dalam main card? Maksudmu apa? Ini adalah tarik ulur atau yang bisa disebut dengan maju mundur cantik, oke? Okay? Terus ini buat apa? Itu untuk lampu untuk poin skor. Oh, yang poin bisa nyala. Nyala semua menang kan intinya? Yes, seperti yes. Itu. Menang guys. Dah. Menang. Gila. Belum dimulai. 3-0 Zen terbantai. Belum dimulai, Bang. Enggak. Kita hias dulu. Aku boleh jadi bola enggak? Aku menang deh kayaknya kalau jadi bola. Ini tarik-tarikan apa? Ya, kamu ini dulu pasang dulu. Oke, udah siap? Oke, siap. 1 2 3. Yo, let's go. Parah, dia tahu triknya, guys. Tarik. Yo. Dia meleset, guys. No. Ini tarik-tarikan. Ini cewekku. Yes. Dia cewekku, bukan cewekmu. Emang ya, ini sebenarnya aku udah taruh kepalanya nih supaya dia nurut sama aku ya. Ini kayak remote control gitu. 1, 2, 3. Yo, cus. Aku tahu jurusmu ya. Udah tahu triknya. Literally yang narik duluan kalah. 1, 2, 3. Yo. No, meleset, tidak. Oke, zombie, ingat majikanmu siapa? 2, 3. Kok jadi terbantai? Kok jadi dua sama, guys? Begitu sengit. 1, 2, 3. Ini jangan sampai miss. Intinya kalau main ini jangan sampai miss klik. Iya. Satu kali miss klik langsung gagal. Kok dia enggak mau ikut aku sih? Nah, wow, loncat cuy bolanya. Yes. Oh my god. Lah, salah lampu. Nah. Itu yang terakhir kombo-kombo loh. Sebilang. Loncat lu bolanya tadi. Iya, keren loncat banget cuy. Yaudah, ini pintu keluar di mana nih? Aku pengen ngambil barang lagi. Ada di sini. Sini. Rata-rata orang lupa ya, ditinggal. Iya, enak aja. Tuh, exit. Dah. Gak mau, ntar gak bisa balik lagi. No, mesti bayar tiket lagi kalau mau masuk. Udah. Wah, keren. Yaudah, terima kasih ya Zen ya udah nemenin main lu, sumpah keren banget sih. Oke, siap. Terima kasih kawan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. So, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Dadah.